Anak-anak, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua yang berada di rumah. Anak-anak, hari ini kita mau belajar lanjut pelajaran PKLH, tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Silakan berdoa. Selesai. Terima kasih anak-anak sudah berdoa dengan baik. Semoga doa-doa kita dapat terlaksana dan dapat sukses buat kita semuanya. Amin. Nah, anak-anak, Ibu mau tanya dulu. Minggu yang lalu, kalian masih ingat gak pelajaran kita minggu yang lalu? Nah, kalau masih ingat, tolong ya anak-anak, tulis di kolom komentar. Oke? Sudah sip? Nah, sekarang pelajaran berikutnya, tolong lihat video berikut ini. Ibu akan menerangkan pendidikan kebersihan dan lingkungan hidup. Temanya, kegiatan hidup sehat dan bersih di kotaku. Bab 3. Kompetensi dasar 3.3 menjelaskan tentang hidup sehat dan bersih di kota Balikpapan. Tujuan pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan hidup sehat di rumah maupun di sekolah dengan benar. A. Hidup bersih dan sehat di rumah maupun di sekolah. Pertama, kita akan membahas hidup bersih dan sehat di rumah terlebih dahulu. Setiap hari, Bungas dan Galuh bangun pagi. Kemudian, mereka gosok gigi, beribadah dan membantu ibu membersihkan rumah. Bungas dan Galuh sebelum membantu ibu selalu sarapan. Sebelum sarapan, mengkonsumsi air mineral dan buah. Air dan buah dibutuhkan oleh tubuh. Minum air sebelum sarapan sangat bermanfaat. Minum air putih saat perut kosong di pagi hari dapat membantu membersihkan usus kita. Di sini, air berperan membantu mengatur saluran pencernaan. Sarapan sebagai sumber energi tubuh. Sarapan pagi memberikan manfaat bagi tubuh, menjadikan lebih semangat belajar. Diperhatikan, di sini ada gambar, yaitu Bungas dan Galuh membersihkan rumah. Gambar berikutnya, yaitu gambar apa ini? Benar, ini adalah gambar tentang penghijauan. Nah, anak-anak, penghijauan merupakan sebuah kata yang dipakai untuk menggambarkan aktivitas menanam pohon. Hal ini tentu saja karena pohon mempunyai daun sebagai bagian yang berwarna hijau. Maka dari itu, untuk menggambarkan kegiatan menanam pohon, kata yang digunakan adalah penghijauan. Mengapa kita harus melakukan penghijauan? Apa anak-anak tahu? Karena penghijauan bertujuan untuk menyejukkan udara dan menghasilkan oksigen bagi manusia. Selain itu, untuk pencegahan banjir dan mengurangi polusi udara. Bungas dan Galuh suka menanam. Semua kegiatan menanam di halaman rumah dilakukan oleh Bungas dan Galuh.
Mereka menanam dan merawat tanaman dengan senang hati dengan cara disiram dan diberi pupuk setiap hari. Oke. Nah, anak-anak, jika hidupmu tidak sehat, maka apa yang akan terjadi? Hidup sehat harus kita mulai sejak usia muda. Nah, yang pertama, jika hidup kita tidak sehat, tubuh kita akan cepat merasa lemas. Yang kedua, kita lebih mudah terserang penyakit. Yang ketiga, daya tahan tubuh kita berkurang. Nah, mari lihat gambar berikut. Apakah anak-anak tahu gambar apa ini? Benar, ini adalah gambar sampah berserakan. Sampah yang berserakan dan menumpuk di berbagai tempat, selain merusak lingkungan, juga menjadi sumber munculnya berbagai penyakit. Sampah memancing bakteri, virus, hingga parasit berkembang pesat. Biasakan hidup sehat agar terhindar dari penyakit. Cuci tangan sebelum dan sesudah makan. Biasakan cuci tangan sejak dini. Nah, terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa. Nah, anak-anak, pelajaran kita sudah selesai. Tidak terasa kan? Pelajarannya asik bukan? Nah, kalian kalau sudah selesai menyimak videonya, kalian bisa mengerjakan latihan di Google Classroom. Terima kasih anak-anak, sampai jumpa. Dah.